Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 6 mengenai Yesus sebagai roti kehidupan. Injil ini sangat penting bagi kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, karena Yesus menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan, sumber kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan untuk di dunia ini, tetapi untuk kehidupan selama-lamanya dalam kerajaan surga. Injil ini diawali dengan Yesus memberi makan orang banyak. Dan karena menerima makanan itu, mujizat itu, maka orang-orang itu kemudian menganggap Yesus sungguh-sungguh sebagai nabi, bahkan raja yang akan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Ketika Yesus kemudian pergi ke tempat lain, mereka mengejar Yesus. Dan kemudian mereka bertanya, mencari Yesus, "Rabi, kemana saja engkau?" Dan Yesus menegur mereka, mengatakan, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, tetapi karena kamu telah makan roti itu sampai kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang akan membawa kamu kepada kehidupan yang kekal." Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita manusia itu seringkali hanya melihat apa yang kelihatan, dan kita tidak melihat apa maknanya, atau kurang melihat apa maknanya. Kalau Yesus mengatakan dia sebagai roti kehidupan, itu bukan berarti seperti roti-roti yang kita makan setiap hari. Tetapi itu adalah tanda bahwa dia itu menjadi sumber kehidupan kita. Kalau kita hanya berhenti pada roti yang memberi kita makan, maka Yesus tidak akan sungguh-sungguh menjadi sumber hidup kita. Makanan itu tidak akan mengubah hidup kita, kecuali hanya membuat kita kenyang saja. Yesus menghendaki supaya hidup kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh hidupnya, diubah oleh hidupnya. Itulah sebabnya mengapa Yesus tidak puas ketika umat hanya melihat dia sebagai pemberi makan. Yesus menginginkan umat, menginginkan kita untuk melihat bahwa Yesus itulah sendiri sumber kehidupan bagi kita. Dan untuk itu kita harus mengerti, ya, memahami. Itulah yang dimaksud Yesus dengan tanda. Dia, apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan, itu semua adalah tanda untuk kita pahami. Yesus menginginkan supaya kita sungguh-sungguh menjadikan dia sebagai sumber hidup kita. Sabdanya menjadi penuntun hidup kita. Kehadirannya meneguhkan kita. Nah, inilah yang seringkali sulit dipahami oleh manusia. Dalam Injil ini, Yesus berusaha untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan manusia untuk memahami ini dan bagaimana seharusnya manusia memahaminya. Dalam perikop Injil yang kita renungkan ini, mereka tidak bisa percaya karena Yesus itu adalah orang biasa yang dikenal juga keluarganya oleh mereka. Maka Yesus mengatakan, supaya kita dapat memahami sungguh-sungguh makna yang dia katakan, kita harus beriman. Tidak ada seorang pun yang dapat menerima aku jika tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Karena itu kita perlu untuk datang kepada Tuhan, mohon iman, supaya kita ditarik oleh Tuhan, oleh Bapa itu kepada Yesus dan percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi percaya kepada Yesus
itu harus mengubah seluruh hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengubah bukan hanya perut kita, tapi mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, sehingga kita menjadi manusia baru. Percaya kepada Yesus berarti percaya bahwa Bapa Allah itu sudah bertindak untuk mengasihani kita, mengampuni kita. Karena itu kita juga harus mengampuni dan berbelas kasih kepada sesama. Kalau Yesus menjadi makanan yang seperti ini bagi hidup kita, maka sekali lagi hidup kita itu akan berubah. Kita tidak lagi menjadi manusia lama yang memikirkan materi. Kita memikirkan Yesus sungguh sebagai sumber hidup kita. Yesus sungguh tinggal dalam hati kita. Yesus sungguh-sungguh ada di dalam pikiran kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dari hati, sungguh-sungguh diwarnai oleh kehadiran Tuhan Yesus. Kalau demikian, saudara-saudari, maka sekali lagi hidup kita akan berbuah. Dan orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan. Untuk itu, saudara-saudari, marilah kita sungguh-sungguh memperhatikan Injil ini. Marilah kita sungguh-sungguh melihat Injil ini, kata-kata Yesus, menerima Yesus dengan penuh iman. Dan kalau kita belum bisa sungguh-sungguh beriman, marilah kita mohon kepada Tuhan supaya kepada kita dianugerahkan iman itu yang akan menarik kita kepada Tuhan Yesus, menarik kita untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, hidup dalam persatuan dengan Tuhan Yesus juga adalah hidup yang berbuah seperti hidup Tuhan Yesus sendiri. Kita akan menjadi orang yang penuh belas kasih, kita akan menjadi orang yang peka pada kebutuhan sesama kita, kita juga akan siap sedia melayani tanpa mengenal lelah, karena kekuatan kita, sumber hidup kita bukan diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh bersatu dengan Tuhan Yesus dengan cara seperti itu, Tuhan Yesus sungguh-sungguh akan memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, dan hidup kita akan sungguh berbuah bagi sesama. Kita akan menjadi pribadi yang penuh kasih, kita akan menjadi pribadi yang penuh perhatian kepada sesama, kita akan tanggap pada kebutuhannya, kita akan selalu siap untuk melayani. Hidup kita dalam Tuhan akan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita.